Qala Ibrahim bin Adham rahimahullah wa nafa'a bihi, seorang tokoh bernama Ibrahim bin Adham. Beliau ini kumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh ini berwasiat kepada beliau. Ya, nanti Ibrahim, kalau ente sudah pisah dengan kita, ente kembali kepada teman-temannya ente. Nah, teman-temannya Ibrahim bin Adham ini sebagian ada yang masih seneng urusan dunia, ya. Masih seneng urusan dunia. Diwasiati sama guru-gurunya, sama orang-orang soleh. Inti kalau balik ke teman-temannya inti, yang mereka itu masih bergelimang dunia dan lain-lain, ya, ceramai mereka dengan empat perkara. Sampaikan empat perkara kepada mereka. Apa itu empat perkara? Kata orang-orang soleh, katakan kepada orang-orang yang masih bergelimang dunia itu, man yuksiril kalam la yajid lil ibadati ladzah. Kalau kalian masih seneng banyak ngomong, ngomong tok, ya, lunggu ngomong, eh, mangan kadang-kadang oh, ngomong sampai keselak, ya, turu sih ngomong, ngelindur ya. Barang siapa yang memperbanyak ngomong, make ngomong ya, enak lunggu ambek iki enak, kayak ngurungno radio. Ngomong terus sama nek. La yajid lil ibadati ladzah. Maka orang yang banyak omong itu tidak akan mendapatkan kenikmatan ibadah. Akeh omong soalnya. Ya, suruh belajar menang. Itu yang pertama, jangan banyak omong. Wa man yuksirin nom la yajid fi umrihi barakah. Siapa di antara kalian yang memperbanyak tidur, maka tidak mendapatkan keberkahan umur. Hah? Tidak mendapatkan keberkahan umur. Bengi turu. Mari sholat subuh turu. Atau awan didik turu mana? Hah? Sore turu. Alasannya keturun. Padahal bendino ya. Turu setengah jam. Hah? Mari isa. Ya, sik jam-jam setengah songo wis turu. Terus ya, turu ya. Turu tok ae kan. Enggak, jarine dokter ya harus tidur yang cukup. Ya, supaya sehat misalnya. Ya, ini tidak mendapatkan keberkahan keberkahan umur. Turu tok ae. Kalau sehari kita ini tidur 8 jam. Pirang jam turu? Hah? Lebih. Kalau sehari kita tidur 8 jam, maka umur yang diberikan sama Allah mulai lahir sampai mati itu sepertiganya kita buat tidur. Sepertiganya kita buat tidur karena 24 jam itu sepertiganya 8 jam. Kalau tiap hari kita tidurnya 8 jam, maka umur yang diberikan sama Allah itu sepertiganya kita buat turut dok. Ya. Barang siapa yang memperbanyak tidur tidak mendapatkan keberkahan sing akeh omong tidak mendapatkan kelezatan ibadah. Wa man yatlub ridhol khalq fala yantazir ridhollah. Maka barang siapa mengharap keridhaan makhluk, fala yantazir ridhollah, maka pasti dia tidak mencari keridhaan Allah. Walaupun tuntutan makhluk itu adalah menyalahi agama syariat, tetap dia lakukan. Kenapa? Supaya orang-orang seneng semua sama saya. Lho, pokoknya dolek senengi wong. Ya, kalau sampai melakukan yang haram. Ya. Aku lek joget, ya. Sama perempuan ini, orang-orang nanti bilang saya hebat. Ya, cari ridhonya makhluk, tapi dia maksiat misalnya, ya. Kalau ya saya berhasil mendatangkan minuman keras dalam rapat, nanti katanya orang-orang saya ini orang yang berpikiran ya modern. Lopo masih tidak modern, tidak apa-apa ya. Ada apa cari ridhonya makhluk? Walaupun membuat Allah murka. Kalau sudah nyari setiap saatnya,
ya keridhaan makhluk, maka dia lupa dengan keridhaan Allah nantinya. Wa man yukthiril kalam bil fudul wal ghibah la yakhruj minad dunya alal Islam. Orang yang omongannya itu fudul, yang tidak penting tidak penting diomong no kape, ya, kape sak dunia diurusi. Padahal tidak penting, nah, tidak penting. Sik ditambahi ghibah, rasan-rasan, ya ngerasani wong. Maka orang yang tidak berubah kebiasaannya seperti itu, tidak akan keluar daripada dunia. Artinya tidak wafat mati kecuali tidak membawa Islamnya, tidak membawa Islamnya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini ya sebagian daripada wasiat-wasiat orang-orang soleh yang terdahulu.